Yuk, selamat siang teman-teman Wijaya Dairy. Guys, kali ini ada buah kecubung ya. Saya berhasil nemu buah kecubung. Buah ini sudah cukup langka ya. Bukan langka sih, sulit kita temui aja. Lagi tumbuh liar teman-teman. Buah ini sangat beracun ya. Istilahnya itu memabukkan, bikin halusinasi orang kalau memakannya ya. Terutama buahnya ini, kalau kita makan ini akan memabukkan ya, membuat halusinasi, dan daunnya ini juga bisa beracun ya, termasuk kategori narkotika ya teman-teman untuk kecubung ini. Nah di sini juga banyak. Nah di sini juga ada teman-teman, tuh buahnya mirip kayak virus corona guys, virus corona, dan ini juga mematikan juga ya, mirip kayak virus corona, bukan mematikan sih, beracun, beracun memabukkan, bisa bikin halusinasi. Ini bisa sampai 3 hari teman-teman untuk kalau kita makan buah kecubung ini, tuh kayak kayak gini ya bentuknya, kayak nah, ada duri-durinya, dan ini ada yang udah pecah tuh. Nah ada dalamnya seperti ini ya, kayak tomat ya, banyak biji-bijinya, dan bunganya seperti ini, bunganya oke. Nah kita nanti biasanya bunganya berwarna ungu teman-teman, bunganya, dan mirip tanamannya ini. Untuk tanamannya ini mirip kayak terong ya, kayak pohon terong. Tuh. Ya mas, antep lagi mas, antep lagi. Oke. Nah teman-teman, seperti ini ya buahnya. Nah dalamnya seperti ini teman-teman. Ini dalamnya kita ambil biji-bijinya ini, kita sebar aja udah tumbuh sendiri ya untuk biji buah kecubung ini. Tuh. Di sini juga banyak. Nah, menarik ya. Untuk bunganya ini berwarna ungu teman-teman, tapi ini layu ya. Nah, teman-teman, gitu aja ya untuk review singkat tentang buah kecubung. Buah yang sangat susah sekali kita temui untuk saat ini ya. Dulu itu sangat terkenal di tahun 90-an ya, masa kecil ya. Nah, kecubung ini saya beruntung dapat tahu, buah kecubung ini dapat menemukannya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video Wijaya Dairy, dan jangan lupa like, share, dan komen.